Saya sebagai kepala sekolah SD Negeri 4 Setia Bakti, selama ini pembelajaran dibuka dimulai, kami sudah melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Yang bahwasanya kami mengikuti protokol kesehatan sebagaimana yang diperintahkan oleh dinas yang terkait, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya, dan sudah berjalan sebagaimana mestinya dengan baik, dan anak-anak semuanya menggunakan masker dan juga dewan guru menggunakan masker, dengan di dalam kelas pun duduknya secara berjarak sekitar 1 meter dan semuanya ini sudah berjalan lancar, dan juga sudah disediakan semuanya alat cuci tangan dengan dilengkapi dengan peralatannya, sabun dan hand sanitizer, juga hal-hal lain yang diperlukan. Mungkin demikian laporan dari kami dari kepala sekolah SD Negeri 4 Setia Bakti. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.